tanggal 10 Juni, ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi. Cuman tanggal 16 ada tersebar surat ke teman-teman wartawan dan ke musuh saya yang sudah diposting duluan. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Nah, padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepat gitu. Di sini tuh serba cepat, kayak ekspres banget gitu. Nah, kalau ini kok kurang dari satu bulan tiba-tiba ada penangkapan, tiba-tiba ada surat beredaran dari ke teman-teman wartawan, bukan ke saya ya, ke teman-teman wartawan atau ke musuh saya bahwa saya jadi TSK gitu.